2014, gue itu rajin ngikutin seorang mentor yang sangat sukses, namanya EF. Dan waktu gue dan murid-murid yang lain diajakin survei FJN Tower, yang tadi gue bilang proyek gedung 20 lantai lebih yang lagi digarap, semua orang itu kagum, termasuk gue yang ikutan kagum pastinya ya. Jadi emang ini tuh cara dia untuk mastiin agar kita semua itu nggak pernah ragu dan jangan pernah mempertanyakan kapabilitas dia. Yang penting, ikutin aja. Pasti kita bisa ikutan sukses kayak dia. Dia itu ngaku lulusan Harvard. Bahkan, dia sering bikin kelas Harvard Case Study. Dan gue bingung, kok Harvard Case Study dia itu beda banget sama yang gue dulu diajarin ya? Terus gue inget, gue mikir, kok ini orang bahasa Inggrisnya itu nggak bagus-bagus amat ya? When I meet prospect in other countries, and I talk with the high spirit 5 hours, and nobody talk. Dan gue juga baru tahu ternyata dia itu adalah double diamond di salah satu MLM ternama di Indonesia. Sampai akhirnya gue dan dua teman lain kena scam sekitar 140 miliar rupiah.